Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bro, bersama saya Widi Bos, bocah asli Tulungagung bro ya. Dalam kesempatan kali ini hari Sabtu bro, pabrikku lagi libur. Terus rencananya aku mau nge-review tempat kerjaku bro ya. Tempat kerjaku itu ada dua bro. Yang satu mesin DS, yang kedua itu mesin PET bro. Tapi kita review dulu mesin PET dulu ya bro, terus sama videonya ya bro. Nah, itu yang di belakang itu mesin PET. Kita sekarang berada di gudang bro. Ini ya di gudangnya yang apa, siap kirim barangnya, yang siap kirim. Kita review dulu ya barangnya, nanti selanjutnya kita review mesin PET-nya bro ya. Saya tunjukin gudang-gudangnya yang ada di pabrikku bro ya. Ini pabrikku di Korea bro, Sandong Mary. Nah itu banyak banget, ada ribuan yang siap kirim dan yang masih setengah jadi. Kalau yang sudah jadi yang kayak gini, sudah di packing. Ini bro contohnya yang siap kirim. Ini barangnya per pak ini ada 60 bro. Nah, ada 60 lembar. Nah, ini contohnya anu bro. Ini yang nulis aku bro. Yang nulis aku terus dikasih kode sekalian, terus per packingnya itu berapa dan sama nomor packingan atau nomor bandingan, dan ini bulan dan tanggal bro. Jadi kalau ada yang bully yang atau rusak itu kelihatan tanggal berapa, bandingan nomor berapa, terus bulan berapa itu kelihatan. Soalnya di sini kalau nggak dikasih tanggal itu, kalau bertahun-tahun belum kirim ya anu bro, masih di sini bro. Jadi kalau dikerjakan bulan berapa, tanggal berapa itu kelihatan. Nah, ini bro, ini contohnya yang sudah di packing siap kirim. Nah, dan itu lagi, ini pabrikku bro, Ubin bro, di Wesa Ubin Kongja. Kita review dari depan dulu ya bro, mesin PET. Pabrikku buat papan kayak gini loh bro. Hari-hari ya bikin papan. Nah, ini lapisannya. Lapisannya itu belinya nganu bro, 1 meteran bro. Meteran lah ini. Ini contohnya, ini 200 meter. Ini per gulung berarti 200 meter. Dan ini juga 200 meter. Belinya meteran. Jenisnya banyak banget, warnanya juga banyak banget. Terus biasanya ada yang anu bro, apa? Banyak yang timbul anunya, motifnya kayak serat kayu itu. Tapi nggak tahu tempatnya di mana, saya lupa. Kita lanjut ke tempat kerjaku. Nah, mesin PET bro. Nah, ini penampakannya mesin PET untuk membuat papan. Panjang banget bro tempatnya. Nah, suasananya kayak gini. Kalau
Kalau lagi kerja, pokoknya bising banget. Pertama ya bro, pertama itu nanti dari sini kan, dari sini ya. Nanti papan itu ditaruh di sini bro. Nah, ditaruh di sini. Itu nanti perpaknya itu ada 55, ada yang 60. Tapi kalau di sini itu standarnya 60. 60 lembar. Nah, nanti ditaruh di sini. Tingginya sekitar seginian lah. Nah, terus dimasukkan ke situ. Nah, caranya ini. Caranya gini. Ini ada tombolnya kan. Nah, ini nanti diturunkan dulu pakai tombol ini, bro. Kang. Nah, nanti turun, bro. Pencet ya. Nah, itu nanti turun sampai sama sebelahnya. Nah, terus kalau sudah sama, nah barangnya nanti kan di sini. Nah, itu dimasukkan, bro. Dimasukkan ke tuwi, bro. Nah, ini becul. Kalau becul itu keluar. Nah, tapi kalau tuwi itu masuk. Nanti barangnya masuk. Nah, arahnya beda kan? Nah, nanti kalau sudah masuk, nah setelah mentok sana, bro. Setelah mentok di sana, nanti papanya terus di ini dipindah cadung terus disijak, bro. Kalau ini dipencet nanti otomatis, bro, otomatis. Terus itu sodokannya itu nanti watakata, bro. Watakata maju mundur. Watakata itu kalau di Indonesia itu bahasanya mondar mandir itu, bro. Maju mundur, maju mundur, maju mundur gitu. Kalau Koreanya itu watakata. Nah, terus kalau sudah watakata itu seterusnya, bro. Pokoknya terus kalau 1000 lembar ya terus bolak-balik 1000 lembar. Nah, terus setelah itu langsung ke sini. Ini nanti otomatis, bro. Ini ada sensornya. Nah, ini ada sensornya kan, bro. Nah, sensornya ini fungsinya untuk kalau papan sampai sini, ini nanti dorong ke sana sampai mepet, terus balik lagi, dorong ke sana, mepet, balik lagi, biar papanya itu enggak lari, terus jalannya itu lurus terus gitu maunya. Nah, terus sampai sini masuk ke mesin ini. Ini namanya mesin santa, bro. Mesin santa untuk menghaluskan. Bahannya ada pipa, bro. Pipa itu kalau di Indonesia itu amplas, bro. Nah, ini penampakannya, ini tombol-tombolnya. Nah, di dalamnya itu ada pipa. Pipanya besar sekali, bro. Nah, ini ada pipa. Pipa itu amplas. Ini ukurannya 400, bro. Ini halus sekali. Terus misalkan papan masuk ke bawah itu, ini nanti kan pas kerja itu mutar. Jadi ini sampai mutar papannya masuk, otomatis kan papannya kan kegerus, bro, ya. Kegerus jadi halus, terus hasil debunya itu disedot sama ini. Nah, ini disedot, dibuang ke belakang sana ada penampungan apa itu buat debu, bro. Debu yang sudah halus. Nah, ini nanti kalau pas kerja, ini nanti kalau anginnya masuk, ini nanti ke atas, jadi ini nggak kendor. Terus sampai sini masuk lagi ke sini. Nah, ini ada sikat, ada angin. Ini yang di bawah ini ada sikat, bro. Nanti sikatnya berputar. Di depan ini juga ada sikat. Ini yang di atas. Nanti yang di sini lapisan yang di bawah yang disikat. Terus ini angin. Anginnya buat nganu, bro. Kalau debunya nggak bersih ya nanti kena ini bisa bersih, bro. Soalnya kan disemprot dengan tekanan tinggi, bro, sama kompresor. Nah, itu ruangannya. Kita lanjut ke ruangan.
Dari yang luar tadi bro, kita masuk ke ruangan. Ini ruangan kerjaku bro ya, ruangan kerjaku setiap hari. Nah, itu yang di atas itu namanya kasebki. Itu buat air dibikin uap bro, bikin uap biar nggak batuk-batuk di dalam waktu bekerja. Nah, ini nanti kan berputar dari sini, nanti berputar masuk ke sini. Ini bro, ini sebelum bekerja suhunya harus dinaikkan lagi, dinaikkan dulu bro suhunya. Ini caranya. Kita atur dulu putarannya, terus ini kan anu tuh bro, ini kan 205 derajat celcius, yang bawah 160 derajat celcius. Nah, ini masih belum, ini artinya belum aktif bro, ini bro, ini masih belum naik, ini suhu normal. Terus cara menaikkan suhunya, kalau yang hitam itu namanya steel bro, kalau yang putih itu namanya rubber. Dipencet dulu yang steel, steel itu yang hitam ya, pencet dulu. On, back, steel. Balik lagi ke suhu. Nanti ini naik bro, ini naik sampai 205 derajat celcius. Tapi naiknya pelan-pelan, tapi kalau yang rubber itu cepet naiknya. Rubber. Nah, sambil nunggu, simak dulu ya bro, nanti suhunya naik sendiri. Ini di dalamnya rubber sama steel ini ada minyak bro, ada minyak, terus ada heaternya. Jadi kalau minyaknya kosong ya rusak bro, harus penuh terus, harus penuh terus. Nah, ini saya buka contoh instalasi yang ada di dalam mesin ini. Nah, itu ada bearingnya, ada motor-motornya, ada bearing, wah pokoknya macam-macam. Tapi nganu bro, aku biasanya kalau bongkar itu bagiannya di sini, bagian sebelah ini. Ini buka heater, bearing, sama sama silinder nanti. Nah, sama setting-setting ukurannya di sini. Ini bagianku nanti kalau bongkar tuh mesti di sini. Satu sisi itu satu orang kalau bongkar. Nah, ini ada, ini tempat minyak. Nah, coba dilihat suhunya dulu ya. Nah, ini kan sudah naik. Nah, berarti ini nanti naik sampai maksimal 160 derajat celcius. Ini juga naik 20 derajat celcius. Bahaya bro kalau dipegang, kalau dipegang dalam suhu yang tinggi itu bisa melepuh bro, daging itu melepuh tidak terasa, tapi terasa-terasa sudah sakit, tapi dagingnya hilang, kulitnya hilang, melepuh langsung. Nah, kita matikan dulu ya, kita lanjut ke sebelah sana nanti, kita matikan dulu. Sini bro, ini tempat ini lem bro, ini lem, terus ini buat manasin lem biar cair, terus disedot bro ya, disedot terus ditumpahkan ke sana. Nanti di sana kan ada suhu lagi ya, jadi di sana itu nggak bakal
ngeras lagi bro. Jadi tetap di sana itu kalau jatuh lemnya itu tetap jadi cair, masih cair. Terus caranya kalau yang ini cara mengoperasikannya kita on dulu. Terus kita tunggu monitornya ya bro. Kita tunggu monitornya. Nah sudah nyala. Terus yang langkah yang pertama kita konfirmasi. Nah temperatur setting. Ini on semua. On semua. Back, standby, on, on, back. Nah nanti kalau sudah gitu, nanti kalau sudah panas, kalau sudah panas, lemnya yang di dalam ini sudah cair semua, baru ini motornya ditekan itu sudah anu bro, ini nanti sudah berputar, terus lemnya naik sendiri, dikompres lemnya naik sendiri, lalu menuju ke pipa ini yang hitam, langsung masuk ke tadi rubber sama steel. Kita lanjut ke tempat sana itu pak, kita matikan dulu op. Nah dari sini kita ada AC, ada heater. Kalau AC gunanya untuk musim panas, kalau heater kalau musim dingin itu heaternya dinyalakan biar ruangan ini jadinya hangat, enggak dingin, terus lemnya juga enggak kental. Nah, dari sini lagi prosesnya hampir sama yang di depan sana. Tapi kalau di sini ini enggak pakai pemanas bro, ini cuma buat giles bro, istilahnya giles ben iki apa? Nah, barang pet iki ben anu bro, ben kelet, ben lengket. Nah, terus ini ada sebelum masang ini bro, ini dipompa dulu. Ini dipompa dulu biar ininya nggak wata-kata bro, nggak wata-kata. Terus ukurannya ini 47 cm. Jadi kalau tiap gonta ganti ya ukurannya tetap ini ukurannya, enggak boleh 40, enggak boleh 30, itu enggak boleh. Nanti kalau di sisi sana, sisinya sana, berarti enggak kelapisan, gitu loh artinya. Nah, yang di bagian dalam motor-motor, silinder-silinder ada kelistrikan, ini untuk mengatur speed. Kita lanjut lagi ya. Saya itu anu bro, tiap kerja itu di bagian sini. Saya itu tempat kerjanya bagian sini. Ini netting ini, biasanya nyeting ini, terus ngawasi barang yang jalan itu layak jual atau enggak, terus sambil buat nganu bro, buat laporannya kayak gini bro. Kantor itu ngasihnya kan kayak gini setiap pagi itu, kalau sebelum bekerja kan, kalau kantor kan ngasihnya kan lembaran gini, tapi kalau sudah dikerjakan itu jadinya kayak gini bro. Nah, buat rangkuman kayak gini dengan apa, tipe pabrik, ukuran dan jumlah. Nanti kalau sudah selesai bekerja ya nanti dikontrol sama orang kantor. Kalau enggak gitu saya kalau belum salah foto, terus saya kirimkan lewat WhatsApp atau Kakao, saya transfer ke kantor. Itu depan mesin cutting bro, untuk mengontrol cutting. Caranya mengoperasikan mesinnya,
kita tekan, ini kan sudah otomatis bro, ini kan sudah otomatis, terus kita tinggal tekan. Ini kalau yang menu ini manual, kalau yang auto itu otomatis. Jadi kalau mau auto ya tinggal pencet sini. Nah, itu sudah otomatis. Itu semuanya pisau sama penggeraknya itu sudah otomatis dikontrol sama ini. Nah, dikontrol sama ini. Ini kan sudah berputar ini bro, pisau-pisaunya kan sudah berputar. Nah ini tajam bro ya, ini buat memotong apa, papan bro, sisi papan. Ini juga sudah berputar. Nah ini nanti kalau yang ini bro, pisau yang ini nanti watakata bro. Coba ya, coba tes ya, ini dipencet bro ya. Kita tarik. Nah, itu cara kerjanya kayak gitu bro. Nanti papan sampai sini kan nyentuh ini bro ya. Nah, nyentuh ini terus ini nanti kan didorong. Jadi nanti motong otomatis papannya. Ini penampakannya pabrik juga ya. Sama dikasih. Terus setelah di sini, kita lanjut ke sini. Nah dari sini ini nanti nganu bro, ini ada angin lagi yang lebih kencang dari yang depan tadi. Terus debunya, kalau ada debu, kalau enggak ya bersih, kalau ada debu ya ikut ini bro, ikut apa itu namanya, kurung ini bro. Nah, kayak pipa yang besar ini sedot, nanti sedot terus di sana ditampung debunya. Nah dari sini ini nanti di sini di apa, otomatis juga bro, mati di sini disusun otomatis sama mesin juga. Coba kita nyalakan bro ya. Nah, tinggal dicantum. Nah itu nanti kalau ini masuk, ini papannya masuk terus ya otomatis bro. Kiri kanan depan belakang itu sudah ada yang merapikan. Contohnya kayak gini, ini sudah rapi, ini mesin bro yang motor. Nah, presisi bro oleh nyusun otomatis soalnya. Nah kita matikan dulu ya. Di contohnya si panelnya mau diturunkan. Mesin DSI ini bro, nah, mesin DSI panjang banget sampai sana, sampai ujung, ke ujung sana tadi, ke ujung sana tadi. Prosesnya ya dari ujung ke ujung bro. Nah, gue mau bro ya, sampean wis takjak keliling mesin pet. Mesin pet gue bro ya, paling cepat itu dapat 1700 lembar bro, satu hari. Itu kalau paling cepat enggak ada masalah, enggak ada kendala,
atau nggak ada masalah yang lain. Tapi kalau ada masalah yang lain, itu tergantung permasalahannya bro ya. Misalnya itu kelistrikan atau pisau atau motornya nggak jalan atau bearingnya pecah, itu kan lain lagi bro, lain lagi ya bro. Semakin kita semakin mudah di disetting lagi, mudah diganti lagi, mudah dipasang, itu semakin cepat lagi kita kerja lagi dan dapatnya lebih banyak gitu. Yes, kapan-kapan disambung malih kaengku ngevlog di mesin DS bagian pengecetan bro ya, bagian pengecetan go bagian kedua. Lagi suasana nih pabrikku sing di Korea Selatan, Sandong Mary bro ya. Yowes cukup sekian ya bro, kapan-kapan disambung malih di bagian kedua mesin DS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.